Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pohon black sapote ya, yang ditanam di pot ukuran 50 liter. Pohon ini sudah usia sekitar 1 tahun. Ditanam di bulan April 2020 dan sekarang sudah tanggal 30 Maret 2021. Jadi sudah sekitar 1 tahun. Pohon black sapote ini sudah menunjukkan tanda-tanda berbuah. Ini adalah bakal bunga. Ketinggian pohon sekitar 2 meter ya. Ini batang bawahnya udah lumayan besar. Ini adalah buah pertama. Ini jenis black sapote atau sawo hitam Meksiko giant ya, atau jumbo. Lumayan banyak bakal buahnya. Dulu kita tanam bibitnya tinggi sekitar 20 cm. Ini untuk treatment pemupukan pembuahan kita menggunakan MKP KNO 3 plus boron ya. Kita treatment saat musim kemarau kemarin kira-kira 1 bulan, pemupukannya 1 minggu 1 kali dengan dosis MKP 1 sendok makan ditambah KNO 3 1 sendok makan plus boron 1/2 sendok makan dengan cara dikocor dengan air 5 liter. Setelah 1 bulan treatment dan sekarang awal musim hujan, bunga sudah mulai bermunculan. Mudah-mudahan bunga ini bisa besar ya. Mungkin nanti kita akan update perkembangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.